Tuh. Membanteng lagi. Halo guys, selamat datang di channel Yuhuhuy Toys. Kali ini saya mau rakit Tamiya set damper dengan bahan-bahan part yang sangat murah, nggak sampai 200.000 ya ini. Oke, ini pakai damper ini buatan sendiri ya, dari bekas box motor. Lalu saya buat seperti ini. Ini lumayan kuat juga, ini enggak gampang patah. Ini buat rem stabilizernya biar enggak nyangkut. Dan pakai akar slope, harganya berapa ya? Murah banget. Kalau ini harganya 13.000-an dan sudah dapat baut. Ini akar belakangnya ini harga 14.000-an ini. Mas dampernya kira-kira 19.000-an. Kita pakai sosis seperuan ya, Audi ini. Kita pasang, coba pakai ini. Tapi lubangnya enggak pas ya, enggak ada bursanya, enggak bisa lubangin. Ini juga sudah enggak pas lubangnya. Kita kasih kawan-kawan aja, kita akan buat lubang lagi. Oke, kita pasang. Rollernya pakai bearing aja ya, harganya 10.000-an dapat 2, tapi sudah bagus ya ini bearing, gak apa-apa kecil, yang penting bisa stabil. Dikasih juga ya biar kayak roller naga. Oke, sudah terpasang rollernya. Kita lanjutin lagi. Rp14.000 sudah dapat baut dan lumayan tebal ya ini. Baru, tapi lubangnya nggak ada yang pas nih, nggak bisa kepasang deh. Ini buat bumper belakang ya. Bumpernya sudah jamuran nih yang belakang. Ya maklum pak, harga 13.000-an, jadi kayak gini ya.
Oke, kita pasang. Ini buat rem belakang aja ini. Roletnya ini pakai roller bawaan Aldi ya, ini yang bawah. Dan belum bearing ini, masih basingan. Roller atas ini harganya 20 ribuan, tapering ya tipe 2 20 ribu. Ini ya hasilnya. Ini pemberat yang belakang ini buatan sendiri ya, dari bahan spuyer karburator ini. Saya ambil dan saya potong. Ini Rigana ya, hehehe, boy. Kita pasang, kita coba. Dinamnya dicopot dulu biar mudah pasang akarnya ya. Belakangnya kita kasih bolt lagi ya, biar kuat dan tidak goyang-goyang. Ini dikasih lubang sendiri ya ini. Bawahnya tidak berlubang nih.
lumayan kuat juga ya ini ya. Tidak goyang-goyang. Ini buat mas dampernya, kita pasang. Mas dampernya warna hitam ya ini. Lupa nggak pesan, jadi dikirim random ya. Nggak apa-apa lah. Jadi gini ya hasilnya teman-teman. Kelihatannya set damper beneran, padahal abal-abal. Hehe boy. Kita pasang bodinya biar badass dan keren membanteng. Hehehe. 3 Dagger GMC. Oke teman-teman, jadi beginilah hasilnya. Namanya side damper Aldi masih super bang. Mari kita pindah dimensi. Oke, langsung kita tes. Let's go. Guys, kita tes side dampernya ini super bang. Oke. Oke, kita nyalakan. Let's go. Ini mantul. Man. Oh, tantang. Takut lagi nanti kita. Oke guys, kita tes lagi, kita tambahin jump setnya ya, agar lebih seru. Ya, nyangkut. Oh.
kembandeng lagi. Oke. Masuk lagi, guys. Nyangkut lagi. Oke, guys, jadi segini ya bajunya, kurang stabil karena ini tidak ada remnya depan, tidak ada stabilizernya, jadi mudah nyangkut ya. Ini remnya ini mudah nyangkut ini, kalau enggak dikasih rem, apa itu rem apa stabilizer itu kayak yang belakang ini ya. Oke, guys, sampai sini saja, kita akan buat video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Yuhuhu itu.